Pemerintah Kabupaten Mekasan menyambut kedatangan Menteri Koperasi Tor Usaha Kecil Menengah Utama UKM Republik Indonesia, Anak Agung Gedeng Ngurah Puspayoga Asarang Rombongna, Seepa BDE Pendopo Ronggo Sukawati Mekasan, Jumat 15 Februari 2019. Dalam kunjungan kerja Kadinto sekaligus kangkui alakoni pelatihan kewirausahaan Munku DK UMKM, penandatangan prasasti pasar rakyat, pengadaan pelatihan perkoperasian, arabui sosialisasi terbintek dana LPDP KUKM Munku DK Pampesunapan UKM CBDE Bumi Gerbang Salam Kadinto. Bupati Mekasan Badru Tama Motoraki Sakalangkong CC Rajena Moku Deka Kedatengna Menteri Koperasi Tor UKM Mekasan Tor Moku Deka Bantuan Sarang Fasilitas Akadi Hak Cipta Bantuan Wirausaha Pemula Sertifikat Nomor Induk Koperasi Bantuan Dana Bergulir LPDP Tor Jugan Penanda Tangan Kerja Sae Sarang Bank Pemerintah Daerah Kalaban Kementerian Koperasi Tor UKM Kelaban dukungan separingi Kementerian Koperasi Tor UKM bekal maringi motivasi mongku deka pangrajin betek Tor UKM CBD Kabupaten Mekasan kaaduk kangkui terus berinovasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Mekasan menyampaikan selamat datang dan terima kasih untuk Bapak Menteri bersama rombongan. Atas kesediaannya hadir di Pamekasan mulai dari 2 hari yang lalu untuk kemudian mengadakan beberapa kegiatan dengan kegiatan ini saya berkeyakinan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan di hari ini akan membuat kita semua senang, bahagia dan mudah-mudahan memakmurkan dan menjadikan kita semua Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Semoga melalui kunjungan ini akan memotivasi kita semua para pengrajin batik dan UMKM di Kabupaten Pamekasan untuk terus melakukan inovasi, melakukan kreasi. Tentu keseluruhannya adalah bagaimana UMKM ini menjadi bagian dari pelaku aktif dalam mendorong ekonomi di daerah seperti di Kabupaten Pamekasan. Saya percaya bahwa motivasi yang tinggi yang didukung oleh kerja cerdas dan kerja keras bersamaan dengan kepedulian dari Kementerian UMKM serta koperasi akan membuat cita-cita kita semua yang terpendam mulai dulu dari beberapa usaha UMKM di Kabupaten Pamekasan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di 5 tahun ke depan. Sedangkan Menteri Koperasi Tor UKM RI Anak Agung Gedeng Ngurah Puspayoga mendukung pemerintah Kabupaten Mekasan dalam meningkataki pelaku UKM Bumi Gerbang Salam kangkui lebih maju. Salah setongal Menteri Koperasi Tor UKM Kadinto adukung Manabi Dusun Podek di Sarang Perang Kecamatan Propo Kabupaten Mekasan epadeti daerah tujuan wisata betek amarga UKM jelas bado hubungna kalaben wisata peningkatan ekonomi rakyat ngurangi kemiskinan tentunya juga pertumbuhan ekonomi masyarakat Mekasan juga khususnya Muhammad Hasan, JTV.